Forensteri. Afik. Terjadi kawal oleh Taiki. Ramai pemain-pemain pasukan Sabah turun. Oh. Feroz dan juga Amri bertembung dan Amri kelihatan. Cuba kelihatan mengasak. Amri. Dan layangan kad kuning. Nampaknya dilayangkan kepada Feroz Baharudin. Dan dengan layangan kad kuning itu bermakna Feroz sudah mengutip dua kad kuning dan dia tidak dapat beraksi di separuh akhir yang kedua nanti. Ya, dan sekali lagi banyak kali kita lihat reaksi daripada pemain-pemain Sabah separuh masa yang pertama, Damian Lim, kini daripada Amri pula. Memang satu tackle yang dihukum dengan kad kuning.